aku nggak bisa lagi lihat ambulan, nggak harus bisa demi anak. Aku ngapain ambulan, lihat kasur, terus aku nggak bisa susu anaknya. Aku kayak sih aku lari ke mobil, aku jatuh, nangis. Terus tiba-tiba flashback, wah udah keinget semuanya, so kayak aku nggak mau, ya Allah. Ibu mau keluar bentar ya, ibu mau minum boleh? Mau pipis? Temenin dong, berarti mau nempel pipis. Jadi aku nggak pergi. Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, guten morgen. Masih di rumah sakit, nemani anakku yang sedang sakit. Ya, gue mau liptin dulu. Kan liptin lip serum. Jadi aku selama di sini emang gak make up sama sekali. Cuma pakai lip serum doang sama alis sedikit ya, biar kinclong dikit ya. Aku juga lagi haid, jadi aku gak puasa. Jadi ini aku habis makan lip serum. Udah lip serum aja, ntar aku taruh di, aku spill di IG aku ya. Terus habis itu tap aja. Udah di sini lagi rame guys, lagi ada beramai-ramai, ada Encu. Aku kangen banget Icis. Aduh, sedih banget anak aku. Enggak sayang, ibu ada sedih ibu tadi makan. Ibu ada nih, rame banget. Ada Mbak, ada Bang Ari, ntar kita semua ya guys. Mau dari Yusuf doain. Ayo Yusuf doain, mau doain dari Yusuf. Gimana cara doainnya? Ya Allah, semoga Muana sembuh. Amin. Amin. Oh sayang Muana. Sayang Icis enggak? Oh, bentar, Dokter Arif tumben OTB-nya nih kayak amat cara dandanin. Tumben udah oke banget, udah cakep banget. Tapi mau pakai bajunya gak langsung? Cakep banget OTB-nya. Udah anniversary ya? Dari hari pertama dia masuk IGD, aku udah kayak zombie. Gimana dia? Iya dong, berkeping-keping. Tapi abis itu kan dia kan dirujukan ke sini. Dari RSPI kan full kan kamarnya. Dirujuk lah kan harus naik ambulan dong. Pas udah jalan ke ambulan kan aku gak mau kan, trauma kan. Papa kan meninggalnya kan di ambulan kan. Abis itu aku bilang, aku gak bisa lah dia ambulan. Gak harus bisa demi anak. Udah akhirnya aku jalan lah nganterin dia mau masuk ambulan. Ambulan dari mata nih, oke bisa. Yuk jalan yuk. Sus, ayunan kita jalan. Bukalah pintu, buka pintu ambulan. Lihat kasur. Sus, aku gak bisa sus. Angkat sus anaknya. Aku kayak sih aku lari ke mobil, aku jatuh. Nangis, jadi lututnya lemas. Jadi pas tengah jalan mau masuk mobil, jatuh. Jatuh dari itu mobil itu. Enggak, kan aku jalan lari. Jadi aku kasih dia ke suster. Sus pegang sus, aku gak kuat. Jadi ini mobil ambulan, ini mobil aku nih. Jadi dari sini aku lari, tengah jalan aku jatuh. Saking udah nangis ya, udah kayak ada gitu, udah kayak iya, udah lagi nangis. Digendong biasa, normal aja, cuman mau masuk ambulan karena gak boleh masuk mobil pribadi kan, harus ambulan. Karena kan dokter sana ngikut kan. Di tengah jalan aku jatuh, tersungkur gitu. Kayak, terus tiba-tiba flashback foto-foto yang Bobby kirim. Papa kegeletak di ambulan, yang tangannya biru udah gini yang itu aku nangis. Wah, udah keinget semuanya, so kayak aku gak mau, ya Allah. Enggak sayang. Apalagi kalau ada suara. Nah, iya, terus aku bilang, kan diurus sama Om Priyo kan. Aku bilang, Om minta tolong, Sila jangan dihidupin ya. Kan dia cepet mobilnya. Ya bodoh, pokoknya gimana caranya jangan hidupin si Rina, aku bilang gitu. Kenapa? Alasannya apa? Ya makin trauma lah, makin keinget lagi tuh video-video yang Bobby kirim. Kan aku gak lihat apa meninggal. Ketemunya langsung di itu kan, di makam kan. Selama di mobil aku gini, nunduk bener-bener gak mau lihat aku. Karena masuk di apa sayang? Mana mama sayang? Oh kita pinjam abang boleh, makasih. Begitulah ceritanya ya guys ya. Itulah jadi kenapa waktu tengah malam, aku tengah malam kan nganter dia ke IGD. Dari jam 8 malam sampai jam 12 di IGD. Abis itu tuh udah bener-bener riwuh, gak megang handphone, gak apa. Akhirnya aku tidur masuk kamar ini, tidur jam 3 pagi baru. Karena pas tidur juga pikirnya kemana-mana kan. Itu kan pertama kali dia masuk IGD, pertama kali di infus. Mananya pas tidurnya jam berapa? Dia tidur dari jam 11, jam 12 tidur. Cuma kan aku kan berantakan kan. Dia kan bangun sejam sekali kan, mungkin gara-gara gak nyaman atau apa. Pokoknya udah kayak zombie aja tuh hari pertama. Tadi malam hari kedua udah agak mendingan. Yang buat Icis bawa Moana ke IGD apa? Demam tinggi? Kalau udah hari ketiga, dia gak mencet, muntah ada dua kali. Cuma udah demam ketiga, gerah bu! Udah jalan sendiri lagi! Emangnya lagi cerita dia. Oh iya. Karena aku gak posting apa-apa kan. Ya, yes, sih pada sih fokus ke Moana dulu kan. Gue udah kayak zombie udah. Ini mending nih masih pakai lip serum, pakai alis. Kemarin enggak, oh bener ya. Bu ya, udah kayak bener-bener bibir pecah-pecah, udah kayak orang hilang arah.
orang malah dikirim di foto pakai masker udah gini banget bengap. Iya, matanya matanya bengap udah bener-bener. Belum nangis sih. Capek. Capek banget. Capek banget. Pulang kerja enggak? Syuting kayak apa gitu? Pulang sidang. Oh iya benar. Pulang sidang saksi. Iya, itu bajunya sama. Iya, pulang sidang saksi, guys. Jadi bayangin jadi pas pas di sidang saksi pikiran aku tuh kemana-mana. Makanya aku ketawa-ketawa aku ngobrol nutupin itu. Karena anak aku sidang masuk Mona masih saksi. Iya, masih. Tapi dia Bun, kalau dibawa ke mall dia sehat. Dia tuh enggak bukan kayak dia kita dia makan, Mbak. Cepet, minumnya mau diminta, minumnya diminta nanti. Minumnya dia lupa, dia bahagia lagi di mall. Kita kenapa sih? Tapi dia gak berasa ya? Orang disuntik aja nangisnya gitu doang. Tapi dia eye contact ke aku pas disuntik. Tadi tangannya disini nih. Bila coba tangannya di disuntik tadi. Dia ini laporan gitu. Kayak kucing ya. Bener-bener matanya gini gak? Gak kemana-mana. Gimana rasanya? Pas ya udah tahan. Tapi ada ini gak kayak hibur-hibur semuanya? Gitu. Bu dokter, mama gigit jempol. Oh, ngerti dia. Kalau oh, ada yang ada sama suster dia gitu juga. Enggak tahu. Enggak boleh kan dia sekarang sama aku terus. Dia udah enggak pernah sama suster lagi. Sama suster ya. Sembuhnya Masya Allah. Bilang, Bu dokter aku 2 hari enggak mau makan, Bu. Mohon maaf kameramen jangan ngobrol ya. Tolong, tolong disorot itu yang siapa aja ngobrol. Karena lagi sorting lagi nanya makan enak. Oh iya. Nanti netizen dengar yang sorot. Iya, makanya kan kita dekat sama speaker ya. Yang orang kan dekat sama speaker. Nah, Bu Ici tolong pulang kata netizen. Langsung makan nasi doang. Oh iya, kan lagi pahit mulutnya. Apa? Oh, kipas angin. Oh, enggak boleh. Mereka ini sama-sama Leo, guys. Moana dan Yusuf itu sama-sama Leo. 26. Sama lagi harinya. Aku punya ide. Nanti dia ulang tahun kita rayain di pantai. Betulnya pantai. Ayo di pantai. Tapi benar-benar yang anak-anak. Oh enggak boleh, Abang lucu. Boleh pinjam. Kita aja rebet-rebet, mana rebet? Ya rebet aja rebet-rebet. Yang gede. Maaf ya, garing ya. Ini rebet yang gede nih. Tuh. Oh, maunya. Oh, ini gorila. Maaf ya, Gar. Orang-orang biasanya Barbie, ya kan? Princess. Ini kenapa gender lu? Level 5 ekstra dulu, levelnya tau di FYP. Emang, aku lihat kuntilanak juga ada levelnya. Emang gak ada kids factory lu hantu, ha? Hantu ngakak, terus komen netizen mereka. Kok sama sih FYP kita? Iya. Oh, berarti aku gara-gara Mbak Sini nonton itu. Ih, sumpah ada di handphone aku ada. Mbak Sini kan liat FYP. Iya. Kan kita kan si mutualis lo, mutual fan. Oh, karena kita ada Oh, iya, jadi pantesan pas aku liat tadi malam, kok ada di tak kirim ke bapaknya kan, bapaknya penakut kan, tak kirim bapaknya. Tiba-tiba dibalas, kan penakut bu. Kalau kita kesel, kan ke FYP aku banyak ini semua, kamu nonton apa sih emang? Kamu gak takut nih malam-malam begini? Enggak. Apa itu takut kata dia? Suster yang takut, sama Om Jin, mana temenan sama Om Jin kan? Ada Om Jin gak sekarang? Mana mau nyanyi kan? Tinky Wing. Enggak, marah. Nah, marah. Itu lihat suster setiap ada suster atau apa ya, Mas? Kalau suster cowok tuh sebutannya apa sih? Kan suster cewek ya? Kalau cowok cuma suster cowok. Mas aja, brother. Brother. Dia melihat yang si dia, coba lihat dia mulai enggak boleh mainan dipegang mancung. Yang dipegang ini. Oh, Bunda. Mancung. Yusuf boleh kak titik kasih kemana? Ganti ya kayak gitu. Berbagi Yusuf, berbagi. Mau. Maka cowok nganti. Iya itu kan gak bagus. Oh dia kerinci. Jep ada ongkos pun. Motornya rumah aku tanya ada ongkos tak kasih duit. Ada ongkos kasih duit. Yusuf ditanya ngerti gak Dedy? Yusuf tanya. Duit. Susah ringan ini ada aware ya? Ibu juga kan? Oh, Cuk minta rebiting aku, Cuk. Mau nanya sama Bunda ada ongkos dia lebih kaya dari saya. Bunda ada ongkos? Iya lebih kaya guys. Makasih. Ya udah ya sharing ya. Ini maaf aku baru bisa ngobrol-ngobrol di hari kedua ya. Hari pertama aku bener-bener. Oh, Cuk, boleh enggak aku pinjam? Pondok gede. Mana yang lainnya? Aku cuma mau di sini mau bangun. Dia mau bangun. Aku udah
hafal karakter Mbak. Di sini semua manajemen harus nyogok Moana, Mbak Iva juga nyogok. Nyogok mainan, nyogok buku, Mbak Dian nyogok buku, Nanda nyogok buku, iya, Om Rian nyogok. Siapa siapa Moana? Kita harus bersyukur loh jadi orang. Kalau mas ketek tuh, ketek anak tuh halus banget. Gak tau ketek dia berbulu domba. Apa aja dia minta. Tukar. Ini tuh, tukar sama yang gede tuh. Tuh. Aku tidak mau ini. Tidak mau jalan. Aku mau makan ini, Mbak. Kok Rachel? Aku bisa jalan tau. Itu bisa jalan. Kayaknya tangan tuh kalau ada ininya. Bisa Oh, kalau kalian di sini berekspektasi rumah sakit itu biasanya tentram. Oh iya. Tadi aja pas aku ngobrol sama tamu, dia tuh nggak bisa tidur kalau di kamar harus digendong. Jadi yang dia terbiasa udah rame-rame kok. Jadi jangan suruh diem ya. Baru bangun. Ini tuh toko-toko mainan guys. Buat apa? Apa mentahnya aja. Kita udah kepikiran tadi beli mainan, kita beliin ular aja kali ya. Aku kecil mainannya ular, tikus, kala jengkingnya nggak sih kita? Kita dididik sama bapak kita untuk setrol. Iya mainan kita begitu. Moana ibu mau keluar bentar ya. Pokoknya ada pendek. Ibu mau keluar bentar ya. Ibu mau minum boleh? Mau pipis? Temanin nemu batin Moana tadi. Ibu mau itu ya naik haji. Iya lagi ditinggal lagi nanti kita lagi. Aku juga kepikiran gimana Moana ya. Moana pakai apa ini? Pakai henna. Pas kemarin aja Mbak datang, aku nggak kasih masuk dulu. Sama-sama capek, jadi dia istirahat aku istirahat. Jadi dia nggak. Iya lihat Mbak dia nangis kan suka kamu. Aduh dia jangan terima tamu dulu dah mending istirahat dulu dah. Ambil lagi. Pokoknya hari pertama tuh kayak udah kita berdua udah kayak zombie bu. Dompet enggak. Dompet harus banyak kan kita mau nyalet. Ada apa serangkos? Seru Yusuf ada ongkos ada ongkos. Boleh nanti ya. Udah pakai hair belum dari ibu? Oh, udah. Moana mau joget enggak? Ngerti dia ya. Tapi kan diputerin lagu joget tuh. Moana suka nyanyi. Nyanyi apa tiap tadi? Pinky Winky. Ada enggak? Moana. Cilup. Dia udah nggak main ya kita udah lewat ya masa dia sensi ya kalau diajak bercanda sama orang bener lah dia sensi enggak ibu nggak pergi rangkulnya sampai ke leher ibu thank you ibu aku cuma mau ke situ. Hai guys, nama aku siapa? Gimana sih? Aku Yusuf. Hari ini aku mau ke rumah sakit jagain Moana. Kayaknya aku sayang Moana. Ketemu mana? Ngira aku mana ya? Ada ongkos enggak? Keluar lagi nih gue. Ini kan nih berapa ya? Adalah dari sini ke kantor ya 300 cukup lah ya. Netizen siapa mau ongkos? Saya siapa mau ongkos? Siapa mau ongkos? Nyengir aja lo dapat ongkos nyengir. Yusuf tuh. Tahu aja Moana yang merah. Tuh ongkos mana tuh ongkosnya tuh? Tuh ongkos Moana. Yusuf mau Yusuf. Oh, mana mau bagi-bagi? Oh, kasih tuh. Mbak dikasih ongkos sama Moana. Ongkosnya kasih siapa lagi ongkosnya nih? Kasih oh pintar tuh. Terus tahu dia. Kasih Yusuf. Iya. Ngasihnya pakai tangan infusan lagi. Guys, nanti kita ingat ya, lebaran enggak open house karena aku enggak lebaran di rumahku. Terus susun lagi ininya ya, susun aja. Netizen dikisnya netizen. Moana itu rambutnya tipe apa sih Moana? Coba kayak Mbah Ung tahu. Dia kalau enggak mirip Mbah Ung, mirip Bauti. Gede banget iPad-nya. iPad apa-apaan tuh? Ini kan yang zaman dulu banget. Itu kan kecil itu. Yang diri mau kasih ke aku lah tahu. Ibu, iya sama ibu. Ini harusnya tuh Moana di kamar ini. Ini kamar, ini kasur bayinya, ini kasur kita, kasur aku. Nih, ini sendal-sendal. Jadi itu tamu masuk dari sini, saat harusnya tuh di sini. Cuma nggak ada. Mana? Moana tuh di situ tuh dekat ayah, dekat ayah, dekat ayah, dekat ayah, dekat ayah. Nah, ini jadi ruang tunggunya gitu. Ini ada lagi ada family. Ini dia pintunya apa namanya? Connecting gitu. Ya, connecting. Terus ada ngantuk Pak Haji. Pengaruh kece banget ya hari ini ya. Iya, kece banget ya. Masya Allah, Masya Allah. Sehat-sehat Pak Dokter. Ini ada Mbah, ada Waku, ada Sus, ada makan-makan. Moana di sebelah sana. Aku lagi keliling-keliling. Iya, ada strawberry Korea. Aku tuh suka banget strawberry guys. Parah. Ya udah deh guys, aku mau merawat anak aku dulu ya. Doainnya semoga Moana cepat sembuh. Ini aku mendokumentasikan dan minta doa sama kalian supaya Moana cepat sembuh aja.